Iya, air kendor. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan melakukan ziarah kubur kepada makam salah satu ulama yang biasa disebut Dato, yang merupakan keturunan dari Syekh Nurul Mubin Minangkabau insyaallah, yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah dengan mengirimkan Al-Fatihah. Jadi beliau ini merupakan seorang dato atau datuk yang berasal dari Teke dan merupakan keturunan daripada Syekh Nurul Mubin asal Minangkabau, salah satu ulama Bimal di zamannya. Beginilah penampakan kondisinya. Kuburan ini sering diziarahi oleh wali kota dan para pejabat. Konon katanya, kuburan ini dibangun di atas bukit batu yang pada awal mulanya mustahil dilaksanakan, tapi dalam wasiatnya insya Allah, menurut salah seorang sumber, beliau berwasiat agar dimakamkan di atas bukit batu ini. Alhamdulillah, dalam proses penggalian kubur yang merupakan bukit batu, masyarakat bisa melaksanakannya dengan mudah. Begitulah karomah beliau. Allahu a'lam bissawab. Jadi insya Allah ketika saya pertama kali menginjakan ke sini, saya merasakan suatu getaran. Tampaknya kuburan ini sering dijirahi, terlihat dari pandan yang ada di atas kuburan. Teman-teman bisa melihat bahwa di sekitar sini bukit batu yang tampaknya sudah diuruk oleh masyarakat setempat. Nah, itu teman-teman, batu-batu yang merupakan bukit. View di sini
sangat indah sekali, terlihat sawah-sawah dan rumah-rumah penduduk. Dan juga ada kebun-kebun. Tampaknya ketika saya datang, cuaca cukup terik, panas matahari. Tiba-tiba saja sekarang mendung dan suara guntur ketika pertama kali menginjakkan kaki ke sini. Alhamdulillah, sejuk sekarang. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah kondisi di atas makam Bukit Batu. Hal yang menjadi keajaiban di sini, ketika saya pertama kali datang, di bawah matahari cukup terik. Kemudian ketika baru menaiki tangga pertama, sepertinya mendung, suara guntur. Sekarang ketika saya sudah selesai dengan ziarah, terlihat matahari bersinar dengan terik. Sekarang sudah mau masuk waktu asar. Itu ada sarang burung walet juga di samping makam yang terlihat dipagarin. Banyak sekali walet-waletnya teman-teman. Inilah makamnya. Jadi keajaibannya, saya berziarah tadi, makamnya mendung. Apa? Cuaca mendung. Sekarang sudah terik lagi. Alhamdulillah. Jadi makam ini teman-teman, uniknya dibangun atau dibuat di atas bukit batu seperti ini. Semuanya batu, pure batu. Tapi bisa digali. Inilah makamnya teman-teman. Demikian perjalanan wisata ziarah kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah sekali pemandangan di Kota Bima.